yang sharing cinta. Mungkin bunga bisa jalayu, tapi cinta ini tetap abadi. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kesayangan Sobat Ngemilia dan madangnya di seantero jagat maya. So hot. Panas yang sangat mutato-mutato ngentang-ngentang sekali. Kuliner kedua kota Tuban. Hari ini kita udah sampai di sebuah taman bunga ya. Sangat indah sekali. Mengingat belakangnya adalah aspal. Tapi kita di sini tidak akan mereview bunga karena saya bukan tawon. Kita akan makan namanya di warung Pak Sis. Wah, warung yang sangat syahdu. Rindang pemohonan yang sangat besar-besar. Kanan kiri semerbak bunga-bunga. Bunga apa sih ini? Bunga yang kuning, bunga yang ungu, bunga yang pink. Wah, bunga bang. Ada bunga bang. Oke, kita akan membahas menu-menu yang ada di warung Pak Sis. Warung yang sudah direkomendasikan nih ada warga-warga lokal nih. Ternyata lur, ramai ya. Ini pas jam-jam makan siang. Menunya sangat banyak sekali, tapi di sini terkenal salah satu menu. Nah, menu apakah itu? Langsung kita pesen ke dalam, kita ngintip dapurnya. Boleh enggak ya? Yuk. Mas, yuk. Si, Mas. Hah? Ini ono napi mangan ngene gitu. Oh iya. Ini by the way ada penggerbekan atau apa ya? Ada mobil tahanan. Terus di pojok sana aja yang hitam-hitam. Jangan-jangan. Wah. Wow. Dia. Ayo. Kita masuk. Waduh, waduh, Ibu Sugeng siang. Hei. Waduh, sek masak menapa niki? Niki belut. Oke, masak hei. Belut di bumbu menapa Bu niki? Di bumbu kuning. Bumbu kuning. Wah, hei. Kalian Ibu sinten niki? Bu Sunarlin. Bu Sunar. Sunarlin. Sunarlin, Ibu hei. Lin. Ibu di sini itu ada jualan menunya kok saya lihat banyak banget. Yeah. Yang menjadi signature yang paling banyak orang menikmati di sini itu apa sih? Asem-asem balungan. Asem-asem pokoknya. Oh, asem-asem. Yeah. Oke, Bu. Mungkin beberapa teman-teman yang melihat ini belum tahu tentang asem-asem. Asem-asem itu seperti apa, Bu? Ini. Seperti ini ya. Dia yeah. Bumbu apa, Bu namanya? Bumbu ya bumbu asem-asem diiris-iris gitu. Oh, diiris-iris. Oh, bumbu asem diiris-iris. Terus balungannya itu balungan sapi balungan atau? Balungan sapi. Oh, balungan sapi. Yeah. Oh. Kalau saya lihat di sini ada godong jeruknya. Yeah. Terus ada apa ini? Bawang, brambang, lombok, cabe ya. Iya. Kunyit. Kunyit. Laos. Laos. Sama jahe. Rempah-rempah Indonesia. Yeah. Oh, aduh, mantap. Terus itu sama asem mateng, asem Jawa. Asem Jawa mateng. Ini berarti enggak pakai santan ya, Bu? Enggak. Oh, enggak pakai santan. Bu, ini udah berapa tahun jualan di sini, Bu ya? Kira-kira kurang lebih 20. 20 tahunan ya? Iya. Udah ada di sini nih. Ini di iya. Daerah apa, Bu namanya, Bu? Daerah Perunggahanitan. Perunggahanitan. Perunggahanitan Tuban ya, Bu ya. Nggih, Kecamatan Semanding. Kecamatan Semanding. Iya. Bu, satu porsi asem-asem balungan ini harganya berapa, Bu? 50 ribu ya. Iya. Itu bisa dimakan untuk berapa orang kurang lebih? Ya. Biasanya dua tiga orang. Kalau itu ya tiga. Gitu. 2-3 orang ya, Bu ya. Kalau yang suka ya satu porsi satu. Bisa habis. Waduh, nggak pakai nasi. Oke. Okay. Ibu, selain asem-asem kambing tadi saya juga sempat ngobrol ya sama Ibu untuk yang paru sama apa tadi? Sama limpa. Limpo. Limpo. Ah, limpo itu dimasak apa, Bu, kalau itu? Kulo goreng. Oh, digoreng ya? Yeah. Di mirip kayak gini ya, Bu ya. Oh, digoreng gini ya. Oh, nih. Oh, mantap sekali. Sebelum digoreng mentah itu dibumbuin dulu enggak, Bu? Ya iya toh, ini bumbunya. Oh, bumbu kuning. Ya, bumbu kuning. Bumbu kuning seperti itu. Terus nanti penyajiannya itu ada apa aja selain yang digoreng ini, Bu? Sambal atau apa, Bu? Ya, pakai sambal. Pakai sambal. Iya. Tadi ada tempe tahu juga gitu, Bu. Iya. Tempe tahu juga. Sambalnya sambal apa, Bu? Sambal namanya sambal tomat. Sambal tomat. Iya. Oke, Bu. Kalau untuk yang ini satu porsi berapa, Bu? 50 sama aja. Sama. Oke. Satu bulan ada hari-hari libur enggak, Bu? Kalau enggak capek, enggak ada enggak, acara. Pokoknya enggak ada acara, enggak libur. Enggak libur. Buka iya. Dari jam berapa, Bu? Buka dari jam 10. Dari jam 10 sampai? Sampai maghrib. Sampai maghrib. Nah, teman-teman kalau datang ke depan bisa nih memilih. Menunya sangat banyak sekali. Nanti yeah. Mas Dia akan mencoba yang signaturnya di sini ada asem-asem balungan. Begitu, Ibu. Matur suwun sangat. Monggo nyuwun ngapunten iki ngrepoti. Nuwun, nggih.
Wah, ini dia signature menunya dari warung Pak Sis. Asem-asem balungan atau asem-asem daging. Wis podo wis, yang penting nek arep pengen ngerokok ya balungan. Kalau pengen yang enggak mau repot adalah makan daging. Rempah-rempahnya lur. Tuh kelihatan ada bawang merah, ada cabai, bawang putih. Lombok ejan. Terus aku juga pesen paru yang dimix dengan limpa goreng. Ini akan dimakan bercampur dengan sambel. Sambelnya merah merkah. Ini sambel tomat. Waduh. Terus, nah ini cukup mencuri perhatian Mas Dio. Nasinya lur segini. Wah ini kira-kira 2 porsi ya. Karena ini Mas Dio mau ngicip-icip, tak paru dulu nasinya ya. Nah, oke cukup ya segini. Wah sudah tidak sabar untuk aku mencerutuk ya, kuah dari asem-asemnya lur. Wih. Ini lho. Ces. Serutup sebentar. Swager. Gurih. Wah, rasa asin dan manisnya itu juga pas lur. Lagi. Waduh, langsung tak coba dengan daging. Potongan dagingnya ya ibunya kres. Worth it ya, dengan harganya worth it lho. Campur sama balungannya. Waduh, kasih kuahnya lur. Ini walaupun lomboknya ini di apa nih diiris-iris ya banyak kayak gini, tapi ini bukan yang terus pedes mak sentelep itu, tapi ini pedesnya pas aja ya, karena emang aku suka pedes dasarnya lur, terlatih makan cabai 100 itu nggak pakai an ya. Dagingnya empuk banget. Sebelum dimasak disiram dengan kuah asemnya, daging sapi sudah direbus terlebih dahulu. Wah, perebusannya cukup lama ini masih, karena menghasilkan tekstur yang lembut dan empuk tenan. Testis balungannya. Mantap loh. Kita mencoba dikasih sambel ya. Dengan sambel tomat. Ini cocoknya buat yang goreng lur. Karena terus di sini udah asin gurih, setelah dimakan dengan ini asinnya meningkat. Aku langsung gak inget sama asam kambing yang ada di daerah Jawa Timur juga yang pernah aku makan. Cuma aku lupa itu deket sama kali pinggirnya. Ini tambah jus lezat itu adalah kita siram. Kita tungkrak-tungkras ke sini ya. Wih, mantap lur. Col ya. Cocol sambel. Wih, muter. Limpa. Sembelidit. Paru dan limpanya sebelum digoreng sudah dibumbu dulu. Jadi dia sudah ada rasa-rasa gurih asinnya lur. Ini makan kesini dia harus pakai tangan lur. Mantep. Campur lalapan ya. Enak. Ini untuk alternatif buat kalian yang lagi nggak pengen kuah-kuah. Nggak kalah dahsyat bro. Tapi emang yang paling best sih kalau ini sama ini. Asem-asemnya. Itu kasih tahu ya. Yang ini kan campur antara limpa dan paru. Parunya dipotong dadu.
sedikit kayak digigit. Tekstur jusi masih dapat di sini, kuenyal yang karena ini tebal, beda dengan paru-paru yang mungkin di tipis-tipis itu masih jatuhnya biasanya lebih ke crispy kering. Terus jalan satu pas ini kita udah di aksi lalapan. Terus sama untuk cuci tangan. Terus untuk parkirannya luas, ini bisa untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mobil mobil roda 4 biasa. Bis juga cukup situ, tapi cukup luas jalannya untuk kalian parkir di sini. Mantap. Nasi lolos dari balungnya. Rasanya semelidut, lezatos, lotos. Oke, kesimpulan dari kulinernya warung Pak Sis, spesialnya asem-asem balungan ya, asem-asem daging juga. Yang kalau di sini itu olahannya menggunakan sapi. Ini kalau ketuban kalian bisa nyobain yang ininya ya. Selain yang sudah pernah kita rekomendasikan yang sebelumnya di Kota Lupa, aku ada ya. Kalian nonton aja satu persatu ya. Ada tuh asem-asem kambing itu juga gak kalah badai juga. Tapi ini Pak kayak yang itu kambing, yang ini sapi, oke? Okay. Banyak menunya. Mungkin gini, yang sebelumnya itu Mas Yu membahas tentang apa itu becek ya, becek yang sortalok. Tapi di sini itu juga ada menu itu. Jadi ketika kalian membawa rombongan pengen yang anaknya itu mungkin banyak orang terus pengen macem-macem, aku pengen itu. Cocok ini ke warung Pak Sis karena menunya sangat banyak. Tapi kalau kalian pengen yang langsung tertuju di satu dua menu, bisa lihat-lihat di video sebelumnya juga. Terima kasih banyak yang sudah merekomendasikan kuliner ini, warung Pak Sis ya, Semelidut. Buat kalian yang punya rekomendasi kuliner unik, enak, Semelidut, legenda di kota kalian, langsung saja ketik kolom komen. Oke, begitu saja. Karena ini sudah siang, lumayan badannya anget, terus walaupun mendung tapi tetap ono sengat-sengat meneruskan makan-makan bersama teman-teman di Yoduran. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kota Tubuhan! Wah.